Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia. Salam Sobat Mania. Oke teman-teman, balik lagi di channel Sahlan Al Nasir. Ya, pada kesempatan siang hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Kembali saya hunting, saya pantau-pantau bus Kuningan, bus Cirebonan angkatan siang. Tepatnya di tikungan KM188 ini, guys. Yuk ikuti seperti apa dan bagaimana keseruan hunting kali ini di KM188 ini. Yuk ditonton saja videonya. Namun sambil menonton videonya, jangan lupa untuk menekan tombol merah subscribe-nya ya guys. Bagi Anda yang mungkin suka dengan video saya ini, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya agar bisa tahu tentang channel Sahlan Al Nasir ini. Ya, let's go. Jam 10.25. Oke, mengawali kebersamaan di siang hari ini tepat jam 10.30 ada Putra Lulagung Sakti Hegar dengan tujuan Teluk Jambe nih guys. Wih, mantap nih sewanya. Oke, Putra Lulagung Sakti Hegar dengan tujuan Teluk Jambe, semoga selamat sampai di kota tujuan. Mas. Jam 10.40. Masuk sahabat Trimo. Mantap. Basuri. Gokil. Tunggal Jaya Jupiter. Pandawa 87. Jam 10.45 melintas Putri Luragung Sahira Lusela. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, ada Setia Negara. Ya, diberangkatkan kembali. Nur Febri. Setia Negara Nur Febri dengan tujuan Depok. Satu ben banget nih guys, lewat jalur atas. Squad Sindang Laut. Ya, Prima Jasa menyusul dengan Cirebon Bekasi. Ya, Luragung Termuda dan tujuan Tangerang. Jam 11.05 masuk Putra Luragung Sakti Sataro tujuan Lebak Bulus.
Ya, ada sahabat Ababil. Dan Kuningan Cirebon Merak. Prima Jasa melintas, dan ini di belakangnya ada Bunga Lestari, Bungsu Gemini. Maksudnya guys, ya tujuan Manggarai semoga selamat sampai di kota tujuan. Sahabat Silo, Silo Pancobuono. Jam 11.55. Sahabat Silo melintas. Ada unit sahabat. Divisi pariwisata. Duragung Jaya Utama. Satria 02. Mantap. Luragung Termuda Panutan Cipo melintas pada jam 12.30. Yang menaikkan penumpang 3 orang. Oke, sukses selalu untuk semua kru Luragung Termuda Panutan Cipo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.